Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saiki sore hari jam 3 lebih 20 menit gitu. Aku mau bar masak sup. Oh ya, hari ini hari apa? Hari Jumat tanggal 31 Juli ya, Juli. 31 Juli ya toh. Saya pribadi mengucapkan selamat hari raya Idul Adha buat yang menjalankan. Oke. Okay. Mau nek sing kurban ora? Nek ra iso kurban kambing, wedhus, sapi, kurban perasaan nek. Sakno, tahun ini enggak bisa ikut sholat Idul Adha ya toh. Karena biasa ada apa ya? Hal-hal yang tidak bisa ditinggalkan, karena tanpa izin majikan kita nggak bisa sholat Idul Adha di luar sana. Terus di Taiwan alhamdulillah sudah aman coronanya, tapi ya ada sedikit majikan yang masih khawatir tentang pandemi corona ini. Jadi ada sedikit majikan yang memang tidak mengizinkan pembantunya buat sholat Idul Adha di luar, contohnya saya gitu. Ini sore hari lan kene, sore hari aku mau bar masak sup, tak enteni panas. Kebetulan ning kene iki mau awan anu cah. Eneng opo iki rada akeh anu ne angin, tapi iki panas dino iki to. Nah, hari ini aku pengen anu cah, apa ya, pengen telepon kancaku ya to. Iki perasaane di hari Idul Adha ini dia gak iso kumpul karo keluargane. Sik aku lanjut HP ku sijine, telepon dek niki piye perasaane. Sik saurunge telepon tak dudu iki. Hari-hari aku nek pas lagi suntuk yo to, iki ngopo? Iki lho, delok. Kembang. Iki aku dhewe cah sing nandur, ora tuku. Aku dhewe sing nandur yo ora tuku. Regane ngono. Kaiki sakjane ape mati. Udah mau mati karo majikanku ape diguwak yo to. Gak tak olehi terus tak telepon. Urip. Lebih tuku, ayo kesel yuk, gak sih yuk. Kayak neng kembang anggrek luru, kayak anggrek itu mulai seminggu dilungkas neng musim pak, musim dingin mesti kembang. Iki biasanya iki aku dewi sing jogo, neng sing neng ngarep kono yo neng. Neng sing neng iki sing jogo aku cah, tapi neng sing ngarep kono yo aku berdua. Cuman iki sing neng iki ano spesialis. Sing loro gitu, kembang-kembang sing loro tak teleh kene, ku nek wis sehat tak teleh ning nggon-ngone kembali. Oke, sik tak telepon kancaku ya. Nah, saiki ape telepon kancaku wis tak jemuk sik ya, tak telepon kancaku. Iki ganggu ae sopo iki? Luciana Safara. Wes iki koncoku iki ya to. Iki jenenge Luciana Safara, koncone anu. Dulure Deviana Safara, ya ora Lus. Iya to. Iki. Kita anu bukan Lus videone di Lute Ben Roh. Sik lamben bocae. Iki Luciana Safara iki to. Yo ora ketok e. Lah yo ayu to. Ayu e Luciana Safara tenan. Eh guna aku mati malahan. Iki salah tangen loro. Ya ngene iki lho ya to ning Taiwan ki penak ya ini turu iki koncoku turu aku nganu apa jenenge iki masak sup bayang no gitu. Anu ya lu sapa jenenge iki selamat hari raya Idul Adha. Mbak Eva, bodoh-bodoh aku minal langsung Mbak Eva, ya Allah minal Aidin, Mbak Aidin salah, ya minta maaf sing tua ukeh salah, sing nom gede pangapura nih itu bisa anu ya? Iki anu, Lucy ini anu, koncoku awet neng PT cah gitu ya bisa bodoh-bodoh dua kontraan yang gini bisa perang kontraan lu, perang kontraan yo. Dulu satu PT aku Medion dek Ponorogo tapi PT ini sepodo neng Medion.
piye perasaanmu gak tahu wis tahu nemoni Idul Adha ning omah urung apa ning perantauan terus wis mbak pisan terus mulai ya, pisan kapan tahun piro Idul Adha pisan saya ilangku Idul Adha apa Idul Fitri Idul Adha ben mari PT to ben lus oh, lagi ning PT pas zamane ape terbang Idul Adha ning PT to bar kuwi terus gak tahu Idul Adha yo ora tau nemoni ning Indonesia Idul Fitri yo ora tahu perasaanmu piye terus kepiye permasalahan ya Allah rasane koyo pengen mulih iku mas wis ngipi ngipi apa sampe mangkat ngipi ku lancar masa bakar-bakar ten mah jalan arna-arna Stephen panganan Pak Udus biasanya numpah nyate ngerepake ngeromake jadi TKW yo penak-penak ora yo ke duete tapi yo kuwi korban perasaan yang punya ora tau ngerti itu lus bener iku koncoku ayu ya cah terus jenenge jane kasine pengen mulai tapi engko mulai harapnya jane pengen mulai tapi sik butuh duit iki ngono lho lus cuacane panas sih nggih kaya kaya pengen tau mulai tapi iki dhewe butuh sik Itulah itulah atahane cukup neng HP ya, ya bro. Iya, malah mbokku tak sampai semintin nang sitok iki mah. Anu paling sik apa jenenge sibuk nyate. Dagingnya oke heran nang Indonesia Raya. Nek kene ora nang apa-apa, aku ae nggur masak sup daging ayam ya to. Iwak pitik. Gawe sup iwak pitik aku mau. Baru-baru sup daging, ini masak apa nak blok itu ngomong. Musok. Wes tak screenshot. Sedih. Aja nangis to lus ya, iki nangis lho cah ya to kaya ngene iki. Kowe tangi turu aku wis gobyos kaya ngene pisan, gobyos. Ya yo kuwi. Malesnya apa? Perang dapur. Aku masakan dulu, masak sop lagi ya. Apa tak sambil setliko tapi saya apa yang ngevlog kalau dirimu dilut ya. Berarti perasaannya wong neng perantauan nih gak iso Idul Fitri yuk gak tau roh Idul Adha yuk gak tau kumpul. Ini perasaannya nyesek ya. Tapi ngempet demi duit, duit. Ini beralus. Yo benar sekali. Ya wes. Dulu kas ya kutune sesok gak jane nek gak molor ya biasanya ya molor seperti dino aku sing kleru yo ayo sik sik gitu saya pribadi Eva Salala sama sahabat saya Luciana Safara mengucapkan selamat, hari raya Idul Adha buat teman-teman semuanya mohon maaf lahir dan batin bahagia selalu ya bye bye aku gak iso besok pateni bye bye